Sobat BUMN, aku mau cerita nih. Jadi hari Sabtu, 14 April 2018 kemarin, aku ikut agenda Menteri BUMN Rini Sumarno ngasih bantuan bedah rumah kepada pegawai BUMN. Program ini dijalankan dalam rangka HUT Kementerian BUMN ke-20. Pegawai BUMN yang diberikan bantuan yaitu Andri Agung. Dia bekerja sebagai office boy di Kementerian BUMN. Perasaannya gimana nih Mas? Dapat bantuan bedah rumah dari Kementerian BUMN? Syukur, alhamdulillah banget. Dapat bantuan bedah rumah dari Kementerian BUMN dalam rangka ulang tahun BUMN yang ke-20. Semoga Bu Menteri sehat selalu, tambah sukses, BUMN-nya lebih jaya lagi. Menteri Rini datang bersama beberapa dirut perusahaan BUMN dan pejabat kementerian. Menteri Rini juga ikut membongkar beberapa bagian rumah yang ingin dibedah. Setelahnya, ia menyerahkan bantuan secara simbolis dan berfoto bersama. Menteri Rini juga menggunakan waktu tersebut untuk berinteraksi dengan warga sekitar loh. Warga yang tinggal di daerah itu pun sangat senang bisa berfoto, mengobrol, dan bercanda dengan Menteri Rini Sumarno. Ibu, gimana tadi bedah rumahnya? Bedah rumahnya ya, senanglah bahwa ternyata memang sangat dibutuhkan bantuan kita untuk memperbaiki keadaan rumah salah satu office boy kita yang sudah lama tinggal di sini, dan juga ternyata mereka juga belum mendapatkan sertifikat, dan ini juga cerita jangan coba bantu, sehingga mereka tenang dalam hidupnya, sudah mempunyai tempat tinggal yang permanen. Ini akan permanen. Terus dilakukan ya Bu ya? Ini akan terus kita lakukan, kita akan terus inventarisasi Kementerian BUMN maupun BUMN. Ya.